Emirat Arab Bersatu UAE meningkatkan 5 kali ganda nilai pelaburan dan perdagangan dengan Malaysia susulan perjumpaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan. Pada masa sama, UAE bersetuju membantu transisi pendidikan digital Malaysia. Laporan penuh perkembangan tersebut kita bersama wartawan Hani Muhili di Abu Dhabi. UAE sedia menghulurkan sokongan untuk membantu pembangunan sistem pendidikan negara dalam transisi digital, ekoran kesan pandemik COVID-19 terhadap sektor itu. Komitmen tersebut dizahirkan sendiri Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan, yang juga timbalan Panglima Tertinggi Angkatan Tentera UAE. Dalam pertemuan itu, Tan Sri Muhyiddin telah mengemukakan kesan pandemik COVID-19 kepada sistem pendidikan negara yang antara lain menyebabkan penutupan sekolah selama beberapa bulan sehingga mengganggu proses pembelajaran. Negara berdepan cabaran untuk membekalkan peranti seperti komputer kepada kesemua hampir 6 juta pelajar. Justeru Perdana Menteri menerangkan kepada Sheikh Mohammed rancangan kerajaan untuk melaksanakan pendidikan digital. Selari Digital Malaysia, sistem pendidikan beralih kepada pendidikan dalam talian. Untuk membekalkan alat peranti bagi 6 juta ini jumlah yang besar. Jadi saya telah menjelaskan pada Crown Prince Mohammed bahawa inilah perancangan saya supaya anak-anak Malaysia ini dapat belajar secara cara yang lebih baik dengan menggunakan teknologi maklumat. Lantas dengan belum selesai kita cakap, tidak sambut dan. Kalau dalam bahasa lain itu apa makna? Selesai. Beres. Tanggung beres. Jadi bila dia berkata begitu, maka saya rasa cukup istimewa dan lega yang berkemungkinan besar bahawa apa yang saya fikir dan bincang peringkat awal di Malaysia bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan bagaimana cara kita nak roll out program sebegini, cuma sebagai cadangan awal saja. Hampir-hampir menjadi kenyataan. Dalam aspek pelaburan, tiada had tempoh ditetapkan untuk peningkatan 5 kali ganda daripada angka sedia ada, iaitu hampir $3 bilion. Sheikh Mohammed turut komited untuk meningkatkan pelaburan negaranya ke Malaysia. Menurut Perdana Menteri, penelitian terperinci akan dilaksanakan segera termasuk menyenarai bidang berkepentingan yang memerlukan pelaburan UAE sebelum dibentangkan. Pelaburan besar berkenaan jika direalisasi segera akan memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menyediakan peluang pekerjaan besar kepada rakyat lebih-lebih lagi dalam situasi semasa. Pernyataan yang dikeluarkan secara peribadi dan bersungguh-sungguh, dia kata, for Malaysia, the sky is the limit. Jadi saya nak faham apa maksud itu ialah bila saya bincang lanjut dan saya sentuh soal perdagangan dua hala. The bilateral trade yang kita ada data-data menunjukkan jumlahnya. Dan dalam perbincangan itu, sebelum selesai, saya habis meminta supaya kita dapat tingkatkan. Dia kata, setuju 5 kali ganda. Perdana Menteri menyifatkan sambutan yang diberikan oleh UAE sebagai amat luar biasa dengan semua cadangan dikemukakan diterima secara terus oleh UAE. Dalam aspek perdagangan, UAE bersetuju meningkatkan pembelian minyak sawit Malaysia. Dalam pada itu, cara Malaysia membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS ketika berhadapan pandemik COVID-19 mendapat perhatian kerajaan UAE. Mereka berhasrat untuk belajar daripada Malaysia mekanisme yang digunakan dalam membantu golongan berkenaan bangkit semula setelah terkesan akibat penularan COVID-19. Hani Muhili, Abu Dhabi.